dianggap itu salah masuknya, jangan buru-buru. Orang belum move on dikejar, aku bilang kayak gitu. Iya. Mungkin dia melihat kamu itu kali udah pengen seneng gitu, diseriusin gitu kan. Mungkin kamu juga lagi di fase nggak pengen berhubungan dulu kan. Iya, pengen menikmati. Menikmati masa sendiri. Tapi harusnya kan, dia itu nemenin kamu di masa-masa seperti ini aja untuk jadi teman sebenarnya. Iya, nggak perlu ada hubungan. Nah, iya, ntar juga lama-lama jadi suka kamunya. Iya kan? Iya. Dan dia terlalu buru-buru aja itu, jadinya kamu risih. Aduh, kayak ibaratkan ya. Kayak ibaratkan kalau misalkan kita nggak genggam pasir nih. Kalau kita semakin erat, seneng gitu di depan dia. Berarti kamu cewek yang baik dan jujur. Kadang ada cewek itu yang memanfaatkan effortnya dia, ya udahlah urusan belakangan gitu kan. Jadi pura-pura terus nyakitin ujung-ujungnya. Sebenarnya kalau dia bisa mikir dewasa, malah seneng kamu terus terang dengan apa namanya, kamu perlahan menjauh. Itu dia juga harus bukan melihat dari sudut jahatnya ya, tapi ada sesuatu yang dipikirkan gitu. Kalau tahu ya, maksudnya nggak aku bicara pun kamu tahu dari nenek wajah aku apa gimana? Iya, kelihatan. Kelihatan banyak pikiran gitu. Iya. Pakai parfum dulu. Dan ini juga lama banget nggak aku pakai. Biasanya pakai batch 2, pakai Amor ini. Aku pakai ini lagi, batch pertama. Memanasin dulu. Bawa telinga itu penting. Ya, jangan lupa subscribe yang belum, follow segala sosial media aku, TikTok, Facebook ini, ada IG. Aku juga kadang heran, penontonku ratusan ribu orang itu pasti semuanya belum tentu memiliki IG. Jadi buat kalian, mudah-mudahan setelah nonton ini kalian download IG. Ya udah, langsung aja sambung ke pas penumpangnya. Let's go. Iya, masuk kak. Oh, maaf. Iya, kak. Nah, belum sempet aku bersihin. Maaf, belum aku sempet bersihin. Kakak bisa di depan aja. Jadi gimana? Bisa duduk di depan aja kak. Boleh. Gak apa-apa ya. Maaf. Gue jodohin lo. Mari kak. Ini mau kemana kak malam-malam? Pulang. Dari mana tadi? Banget loh ini tadi, nggak sempet beres-beresin soalnya aku sekalian mobil ini buat tidur kak. Iya, aku baru ditinggal di sini, belum nemuin tempat itu kos-kosan gitu. Kenapa mau pergi sini? Gimana? Kenapa jadi kesini? Oh, aku emang orangnya nomaden kak, suka itu tinggal di wilayah-wilayah orang gitu, cari pengalaman. Pengen suasana baru gitu, pengen ngelihat yang seger-seger gitu. Sini tuh banyak ya, sini daerah banyak mojangnya juga. Oh, kayak kakak ya. Jamu. Kakak namanya siapa? Maaf. Yola. Hey Yola, aku bahagia bersamamu.
dan Yola gitu di tembok. Di tembok apa? Pernikahan. Kakak, kalau senyum itu cantik loh, kenapa ditutupin? Kurang pede aja. Kurang pede? Iya. Harus pede dong, bisa dapetin aku. Kedinginan gak? Enggak. Enggak. Beringin aja.
driver ini pedagang juga, aku jualin parfum. Mau coba nggak? Boleh. Tapi ini parfum cowok loh. Yang cewek aku nggak bawa. Ini namanya eksklusif, ini brand aku sendiri. Cobain. Tapi itu nggak parfum cewek ya, sekali lagi. Itu parfum cowok kamu nanti. Tapi ini boleh? Hah? Boleh ini? Boleh. Serius enak. Pakai aja di badan kamu biar badan kamu itu terasa ada aku terus gitu. Kamu mau tanggung jawab kalau misalkan aku pengen ada kamu gitu? Emang kamu mau selalu ada aku? Hah? Next time ketemu lagi kan? Oh gitu. Oke, aku bakal turutin kamu. Nanti kita bakal ketemu lagi. Kamu masih tinggal di sini kan? Gak kemana-mana. Ya udah. Aku kayaknya akan agak lama di sini. Enggak selama-lamanya. Selama-lamanya? Iya. Aku belum ada rumah di sini. Kamu bisa tinggal di rumah. Hah? Oh, aku boleh tinggal di rumah kamu. Bahaya dong. Enggak bahaya. Ada kos-kosan juga. Ada kos. Kamu punya kos-kosan? Bercandaan gitu, pengen bercanda, pengen apa, nanti kan kamu nyelonong aja gitu. Ya enggak kayak gitu juga. Oh enggak. Iya. Oh kamu ada kos-kosan ya? Ada. Oh keren sekali. Nanti bisa dicari lah bareng-bareng. Apa tuh? Kos-kosan. Kalau misalkan. Kenapa dicari, kan kamu udah ada punya katanya? Ya, maksudnya dilihat ya dulu. Takutnya kan enggak nyaman tempatnya. Sih aku kalau seneng kok di sini dibilang tua biar kita bisa menua bersama gitu kan. Enggak terus ini. Berarti kamu first impression tadi itu ngira aku tuh umur berapa? Ayo terus terang. Ya, kayak beda dari aku 2 tahun gitu. Maksudnya 29 30 gitu. 29 30. Ya udah ngeblas gitulah biar kamu happy ya. Ya. Emang kamu kalau di bawah kamu enggak nyangka. Dan enggak percaya. Dan enggak mau juga. Bukan enggak mau, cuman kayak kedewasaan kan enggak itu dihitung dari umur kan? Iya sih, cuman kayak lebih gimana ya, kalau dapetin yang lebih tua dari aku
lagi kayak yang gimana ya, kayak ada sosok seorang ayah di diri laki-laki. Memang menurut kamu aku nggak bisa jadi sosok seorang ayah di diri kamu? Enggak gitu juga, cuman kan kita baru apa sih, baru juga kan. Ya, aku belum ini juga terlalu dalam ngobrolnya, bercanda aja sih, nggak apa-apa. Oh. Ya, tapi seru sih, kamu berarti melihat aku tadi itu umur 30 lah, yeah, atau lebih dewasa daripada kamu. Jadi kamu percaya apa enggak nih? Enggak. Ya udahlah, ikutin kata hati kamu aja, umur segini berarti apa? Lebih tua aku gitu ya. Tapi kan umur kan enggak masalah kan? Iya, emang enggak jadi masalah. Iya kan? Yang penting seumur hidup kan kita. Pakai lagi, pakai aja. Kayaknya enak deh. Iya. Jadi tetangga aku tuh banyak yang kecanduan, tapi bukan soal orang cowoknya, istrinya gitu. Ini parfum yang kamu pakai juga kan? Iya. Kerasa nggak? Tapi aku nggak bisa nyium loh. Tapi kalau kamu pakai aku bisa nyium. Oh gitu. Tapi aku boleh nggak? Wanginya sama kan? Boleh gak? Sama kan? Sama. Tapi enak banget sih, aromanya, lemonnya kerasa ya? Iya. Jadi agak enak kita nafas sih. Bukan enak sih, jadi kayak agak lebih gimana fresh itu fresh gitu ya. Sama halnya kayaknya bakal hari-hari ke depan bakal seger terus sih ada kamu. Ku pinang dirimu sebagai teman hidupku. Berjanjilah kasih setia bersamaku. Terima kasih ya. Ya. Kamu kayaknya itu ada yang dipikirkan, kayak ada beban gitu. Bukan gak ada beban, kayak maksudnya kayak ada beban. Ada sih, cuman ya gimana, bawa hati aja. Oh gitu, emang kenapa? Aku boleh tahu gak? Kamu sebenarnya kenapa? Gak kenapa-napa sih, cuman lebih ke pengen mencari ketenangan aja. Oh iya, bawaannya si wajah kamu agak nggak tenang gitu, kayak ada sesuatu yang dipikirkan gitu. Kalau kamu udah tahu ya, maksudnya nggak aku bicara pun kamu tahu dari nenek wajah aku apa gimana? Iya kelihatan. Kelihatan banyak pikiran gitu. Iya. Kelihatan ada beban, lagi nggak tenang, gelisah gitu. Tapi kamu mencoba untuk ketawa gitu, mencoba untuk tenang gitu ya. Kalau kamu mau ngobrol atau mau jadiin aku teman cerita kamu, aku nggak apa-apa kok. Aku senang. Siapa tahu aku bisa nggak kasih solusi. Kan kita juga kan nggak tahu, maksudnya nggak tahu bakal ketemu lagi. Aku siap ketemuin kamu lagi kalau kamu mengizinkan. Someday. Ajak ketemu nih, kayak kita makan malam atau misalkan makan siang, apa mau nggak? Kamu serius ngajak aku? Iya. Nanti kos-kosan kamu nggak ada yang jaga? ada bapak-bapak penjaga kos. Gak apa-apa sih kalau kamu mau ngajak aku. Aku nggak apa-apa. Aku sudah terbiasa jadi tempat singgah kok. Kenapa kayak gitu? Nggak tahu, mungkin sudah ditakdirkan ya. Mungkin kamu nanti singgah sesaat ya aku terus pergi sama orang yang lain. Kalau misalkan
bisa melihat dari sudut pandangku tentang obrolan orang, kenapa bisa ngejudge kamu seperti itu. Kayak aku tuh kayak di ngejudge aku orang paling jahat tuh, kayak dia si laki-laki itu kan mencintai aku gitu, tapi kalau aku kayak effortnya dia itu kayak berlebihan gitu. Terus kamu menolak mentah-mentah gitu? Gak atau kamu jauhin gitu? Aku jauhin lah secara perlahan, maksudnya kayak nantinya gak mau ada kata-kata yang menyakitin hatinya dia juga. Daripada sih sakit hati gitu ya. Soalnya kalau misalkan kata aku jadi teman aja kan bisa gitu. Kenapa misalkan harus ada ikatan, padahal jadi teman aja udah cukup gitu. Nanti kalau misalkan ada ikatan, kalau misalkan berantem, kalau ketemu nanti juga ketemunya juga bakal canggung juga kan. Jadi gak mau ada kata apa sih kayak perpisahan gitu. Jadi lebih nyaman ke posisi yang sekarang gitu. Sekarang statusmu apa kalau boleh tahu? Status aku janda. Oh, kamu sudah pernah? Pantesan kamu udah mateng, maksudnya sampai ke sana gitu loh. Biasanya kan orang kalau diperjuangin effort kan seneng banget kan, kebanyakan cewek. Tapi memang sih kalau memang nggak suka mau dipaksa kayak gimana juga susah ya kan. Nantinya juga kan aku nggak bisa maksain terus-terusan berpura-pura seneng gitu di depan dia. Berarti kamu cewek yang baik dan jujur. Kadang ada cewek itu yang memanfaatkan effortnya dia, ya udahlah urusan belakangan gitu kan. Jadi pura-pura terus nyakitin ujung-ujungnya. Sebenarnya kalau dia bisa mikir dewasa, malah seneng kamu terus terang dengan apa namanya, kamu perlahan menjauh. Itu dia juga harus bukan melihat dari sudut jahatnya ya, tapi harus sudut pandang lain, baiknya gimana gitu loh. Ada kebaikan dari sisi itu gitu. Oh, anak ini memang gak pengen aku sakit hati gitu kan. Kan kamu gak pernah nolak dia, gak pernah bicara soal aku gak suka sama kamu, tolong jauhin. Enggak. Ya kan? Cuman kayak lebih ke menjauh tapi perlahan gitu. Kamu bagus lah itu kan. Hanya aku tadi tanya tuh, maaf nih bukan gimana-gimana. Biasanya cewek tuh gak sampai kesana mikirnya gitu. Ya takutnya kan lebih lama nanti juga dianya lebih sakit hati juga gitu, menerima kenyataan kalau misalkan aku itu gak mau terpaksa gitu memilih dia untuk jadi pasangan aku. Tapi dianya terus-terusan kayak ngasih effortnya kayak berlebihan. Jadi kamu kayak malah risih ya. Gitu. Biasanya cewek seperti itu karena belum usai ya, tak ingin usai ya. Ya kan? Iya. Jadi salah sebenarnya masuknya cowok ini, orang yang tak ingin usai, buru-buru pengen dimiliki. Kayak aku tuh kayak pengen nyelesain masalah aku tanpa melibatkan orang baru. Betul, tanpa mencari pelarian lah ya. Nah gitu, nanti kan kalau misalkan aku nih lagi hancur-hancurnya ya, terus dia datang, terus kayak misalkan aku nyaman nih sama dia. Tapi kamu masih terkebayang-kebayang masa lalu. Iya. Jadi kebanding gitu. Terus rasa cintanya tuh gak sepenuhnya gitu kan. Iya. Bener-bener bagus lah. Itu kayak kamu itu loh, jarang loh yang memikirkan sejauh itu, yang memikirkan perasaan orang gitu kan. Iya. Malah justru oke, aku udah tahu. Jadi kamu tuh lagi pengen move on gitu kan. Dari mantan suami. Apalagi suami lah, kayak pacar aja kalau orang seperti kamu biasanya itu dalam banget, susah move on-nya. Apalagi jadi, suami ya. Jadi aku tuh tipikal orang yang misalkan udah sayang nih, atau misalkan udah cinta banget sama cowok, mau misalkan si cowok itu sejahat apapun masih aku terima. Gitu, kalau misalkan akunya masih sayang. Tapi kalau misalkan aku udah bener-bener capek di titik terendah aku sabarnya, ya aku maksudnya kayak dia mau mohon-mohon atau dia kayak apa sih nunjukin effortnya yang lebih-lebih, tapi kayak gimana ya, udah. Oke. Yang effort tadi itu orang baru tapi ya? Iya.
dia nggak mau pesan aku sih. Kalau aku saranin dia. Ya aku bilang kamu itu salah masuknya, jangan buru-buru. Orang belum move on dikejar, aku bilang kayak gitu. Iya. Mungkin dia melihat kamu itu kali udah pengen seneng gitu, diseriusin gitu kan. Mungkin kamu juga lagi di fase nggak pengen berhubungan dulu kan. Iya, pengen menikmati masa sendiri. Harusnya dia itu nemenin kamu di masa-masa seperti ini aja untuk jadi teman sebenarnya. Iya, nggak perlu ada hubungan. Nah, iya, ntar juga lama-lama jadi suka kamunya. Iya kan? Iya. Dan dia terlalu buru-buru aja itu, jadinya kamu risih. Aduh, kayak ibaratnya kalau misalkan kita nggak genggam pasir nih. Kalau kita semakin erat, banyak juga pasir yang keluar. Nah seperti betul, itu. Betul. Jadi nanti teh feedback akunya ke dia kayak yang jadi gimana gitu. Dianya ngasih effort yang lebih, tapi akunya belum bisa nerima. Betul. Jadi kebanyakan jadi risih. Jadi kamu itu lagi di fase yang mana matung banget intinya mah. Cuman kamu lagi sakit ya. BTW dulu itu kenapa bisa, maaf nih, bisa itu sih kalau misalkan itu nggak bisa diceritain ya. Jadi malah cerita ya. Jadi kamu dianggap jahat sama satu orang ini kan? Kirain dicap jahat sama siapa aja gitu. Ya sama teman-temannya juga ikut kayak. Tapi kamu jujur memberi harapan gak waktu itu sebenarnya? Enggak. Treat kamu yang baik atau menunjukkan ke bawah kamu juga sayang? Enggak. Maksudnya aku itu kan kalau misalkan sama teman kayak friendly gitu. Mau sama siapapun yang kalau niatnya berteman oke. Kayak menghibur aku lagi di saat aku kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan dia anggapannya lebih ya, aku nggak bisa gitu. Oh gitu. Iya. Dia baper ya. Kasian ya dia ya, bertepuk sebelah tangan. Makasih ya udah sharing. Kenapa? Enggak, dingin. Oh, dingin. Kapan-kapan apa namanya? Kita ketemu lagi. Kamu ada IG enggak? Ada. Ya, aku manggil kamu kayaknya ibu kos. Kenapa? Kan kamu seorang ibu yang punya kos-kosan, ibu kos ya. Ibu kos sudah punya IG ibu kos? Ada, cuman enggak terlalu aktif di sosial media sih. Oh, enggak apa, IG-nya apa? Aku biar follow. Iya, Nanda. Kayaknya lebih seru WhatsApp enggak sih? WA boleh. Boleh. Kalau misalkan enggak ada yang marah enggak apa-apa. WA kamu apa? Maksudnya? WA kamu berapa? Maksudnya sampai apa? Misalkan enggak fokus terus nih. Berapa WA-nya? Nanti ajalah di tadi WA kamu nggak yang di aplikasi? Iya. Oh ya udah aku hubungin itu nomor itu aja. Boleh ya? Boleh. Ya. Oke lah, makasih. Aku senang punya teman baru. Thank you ya. Sorry ya kan, dari awal tadi aku ngomong kayak gitu tuh. Kalau risih aku minta maaf. Samping gue. Di sini. Jaga diri baik-baik ya. Terima kasih. Dadah. Iya.
guys, seru banget ketemu ibu-ibu kos. Sebenarnya masih muda dia, 27 tahun. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. See you next prank selanjutnya. Aku udah turutin kalian. Besok juga aku bikin terus. Intinya mah jangan lupa support, karena aku gak akan mungkin untuk meninggalkan kalian. See you guys. Terima kasih.